Sejumlah objek wisata pantai di Kota Tegal, Jawa Tengah kembali dibanjiri warga dari berbagai daerah pada awal libur akhir pekan di tahun baru 2021. Setelah pemerintah Kota Tegal sempat memberlakukan penutupan tempat wisata dan menutup akses masuk pusat Kota Tegal, Jawa Tengah menjelang malam pergantian tahun baru 2021. Seperti diketahui, sebelumnya pemerintah Kota Tegal mengeluarkan surat edaran nomor 443/024 tentang kepatuhan terhadap protokol kesehatan libur Natal tahun 2020 dan tahun baru 2021. Adapun beberapa hal dalam surat edaran tersebut yakni menutup objek wisata mulai dari tanggal 31 Desember tahun 2020 sampai tanggal 1 Januari tahun 2021. Dari pantauan dan informasi yang dihimpun Kabar Beritaku, pasca berakhirnya surat edaran membuat antusias wisatawan memilih berwisata ke pantai hingga mengakibatkan membludaknya jumlah pengunjung di sejumlah lokasi wisata pantai di Kota Bahari. Tak hanya pengunjung dewasa, kategori usia wisatawan juga didominasi oleh anak-anak. Tidak sedikit wisatawan berkerumun dan tidak menjaga jarak saat berada di kawasan wisata. Bahkan untuk mencegah adanya penyebaran COVID-19, pihak kepolisian Resort Tegal Kota membubarkan ratusan pengunjung yang sedang berlibur akhir pekan pertama tahun baru 2021, Minggu, tanggal 3 Januari tahun 2021. Kapolres Tegal Kota AKBP Rita Wulandari melalui Kasat Bimas Polres Tegal Kota AKP Didik mengatakan, pembubaran terhadap pengunjung wisata seperti di Pantai Alam Indah Kota Tegal, disebabkan para wisatawan mengabaikan protokol kesehatan, seperti berkerumun dan tidak menjaga jarak. Menurut Didik, setelah diimbau agar mematuhi protokol kesehatan mengingat ini masih dalam masa pandemi COVID-19, petugas kemudian membubarkan pengunjung agar pulang ke rumah masing-masing. Dari Tegal, Jawa Tengah, Dian Brayanti, Kabar Beritaku, mengabarkan. Ya, jaga jarak, jangan berkerumun, jaga jarak.